upaya manajemen ya kepada rekan-rekan kami, kiranya. Ya, sudah satu bulan. Ya alhamdulillah kondisi baik. Ya 80-90% lah. Siap lah buat Liga 2 ini. Ya semoga hasilnya baik dan bagus, dan semua pemain dalam keadaan sehat. Ya, coach, gimana tim udah mulai berkumpul, harapannya dengan PTS ini bagaimana? Ya, artinya ini permulaan yang bagus, artinya diawali dengan tes kesehatan, artinya biar semuanya bisa berjalan dengan baik, harapannya semua juga sehat, dan gitu bagaimanapun juga kita harus menjaga di sana, menjaga protokolnya. Sampai nanti di kompetisi kita semuanya sehat kan gitu. Satu itu untuk diri kita sendiri, yang kedua kesehatan untuk orang lain juga kan gitu. Jadi kita coba nanti sambil berjalan bagaimana evaluasi-evaluasi untuk protokol kesehatannya juga. Coach, kompetisi dimulai Oktober ya nih. Tim mulai benar-benar bersiap September. Bagaimana coach melihatnya? Persiapannya. Persiapan artinya kalau kita mulai minggu ini sampai pertengahan Oktober, artinya kita punya waktu 7 minggu kan. Waktu 7 minggu itu kita coba di awal mungkin kita kehilangan 2 minggu untuk activation dan untuk hanya untuk nanti di terakhir itu sekitar masa tenang lah, minggu tenang di sana. Jadi kita manfaatkan 5 minggu yang ada ini untuk bagaimana kita meningkatkan kondisi, meningkatkan teknik, meningkatkan taktiknya juga. Jadi activation yang minggu awal mungkin kita melihat bagaimana kondisi fisiknya pemain, bagaimana teknik, taktik tekniknya kan gitu. Apakah dari situ evaluasi kita, dan di minggu yang kelima, lima minggu itu kita coba sesuaikan apa yang sudah menjadi pemikiran tim pelatih dengan kondisi home turnamen yang hanya 3 hari sekali kita bermain itu nanti kita akan. Sip. Bagus enggak? Dua, satu. Ya alhamdulillah kondisi baik. Ya 80-90% lah. Siap lah buat Liga 2 ini. Ya semoga hasilnya baik dan bagus, dan semua pemain dalam keadaan sehat. Ini adalah upaya manajemen ya kepada rekan-rekan kami, Ya, sudah satu bulan.